kayu pinus yang terbakar masih nempel ya. Langsung anu Pak Toko Aji naik Pak. Mobilnya sih nengkono ya, Mas ya. Mobil perhutani ini sebetulnya kira-kira enggak ada. Adanya kalau sini ya enggak boleh ke Surabaya. Kamu kayak gimana itu? Bisa enggak di lokasi? Dan ini cukup kok. Karena kan yang terbaik obat untuk mematikan. Yang berupaya untuk memadamkan itu Mas? Banyak Pak. Kurang dari situ, semua ke sini Pak. Dua titik kemarin, yang sini sampai sana, begitu. Tadi malam mungkin sudah berkurang sampai hari ini. Karena saat ini sisa bara api masih ada ya Mas? Masih, 1-2 itu, itu masuk yang di pinggir-pinggir itu. Ada potensi bahaya untuk nyala api susulan enggak kira-kira? Dengan kondisi bara api seperti itu? Ya kemungkinan itu masih ada, tapi berkurang Mas, begitu. Sudah berkurang. Saat ini masyarakat masih terus berjaga Mas? Masyarakat ya masih ada yang bersiaga, tapi kebanyakan sudah tidak bisa menangani, sudah limpoh. Oh gitu? Iya. Ada trauma khawatir seperti itu? Ya mungkin ada, kemarin ada korban satu itu meninggal. Iya. Jadi tidak berani itu, batangnya kan mudah roboh. Kalau roboh satu bisa roboh sampai 8. Iya. Terlebih ini ada ribuan pohon beris yang semuanya terbakar ya Mas? Banyak Mas, ya, ribuan itu.